Assalamualaikum, hari ini anda bersama saya Najmi untuk Diary Amans. Pada hari ini kita akan nyoh kotak iaitu laptop terbaru daripada MSI iaitu GE63VR. Jadi tanpa menengahkan pesan, jom kita buka dulu kotak ni untuk tengok laptop. Jadi nampaknya MSI menyertakan bersama beg rasmi MSI. Jadi kita letak sebelah. Dan okey, dan ini adalah kotak laptop tersebut. Okay, ini kita letak sebelah sekejap. Jadi seperti yang anda lihat, ini adalah kotak GE63 Rider di mana dia mempunyai beberapa spesifikasi seperti i7-7700HQ bersama dengan VR ready. Jadi tanpa melanggar masa, jom kita buka dulu. Okay, sekejap. Okay, jadi kita buka dari depan sini untuk anda lihat laptop GE63. Wah, kita ada beberapa bahagian yang kita kena buka tu. So first kita buka yang, oh tak boleh, so yang ni dululah. So yang ni kita disertakan bersama kabel power. Okay, yang tu saja. Dan ini adalah laptopnya. Wah, agak nipis dari apa yang saya sangkakan. Dan sebenarnya laptop ni ada bersaiz 15.6 inci. Okay, kita letak sebelah dulu untuk kita buka beberapa barangan yang disediakan. So, seterusnya adalah manual dan juga power supply untuk laptop tersebut. Jadi, kita boleh letak di sekejap kotak ini. Dan kita terus membuka plastik yang dibalut dengan laptop tersebut. Seperti yang anda lihat, ini adalah laptop GE63VR Rider di mana ia mempunyai Intel i7-7700HQ bersama skrin paparan 15.6 inci dengan panel IPS 120Hz. Jadi seperti anda lihat, ini adalah laptop GE63VR Rider di mana ia memfokuskan laptop gaming dengan Intel i7 dan juga NVIDIA GTX 1060. Dan seterusnya dia mempunyai beberapa kelebihan dengan keyboard yang mempunyai mechanical dengan LED yang boleh diprogramkan mengikut setiap key. Jadi setiap key yang kita boleh dekat keyboard ni, kita boleh letakkan warna masing-masing lah seperti warna yang seperti yang anda inginkan. Laptop ini juga mempunyai paparan skrin bersaiz 15.6 inci dengan 3ms/s responsif bersama 120Hz. Jadi seperti yang anda tengok, laptop ini bersaiz 15.6. Jadi laptop ini mempunyai kemasan finishing glossy seperti yang tengok daripada depan, dan di bawahnya ialah kemasan secara matte. Dan ia mempunyai beberapa port seperti port untuk micro SD, dua USB di sebelahan, sebelah kanan, sebelah kiri mempunyai port internet, port HDMI dan port mini DisplayPort bersama USB 3 dan USB-C. Dan seterusnya dia mempunyai port audio microphone dan juga speaker. Jadi seterusnya seperti yang kita boleh lihat, trackpad dia berada di sebelahan belah kiri saya dan mempunyai 6 pad. Jadi seperti yang anda tengok, laptop ni mempunyai rekaan yang sangat menarik dengan khas especially sesiapa yang bermain game. Jadi ini seperti anda lihat, ini adalah pandang pertama untuk laptop GE63 VR Rider. Saya Najmi untuk Amans. Go dulu, jumpa lagi noh.